Dari udah siap belum? Udah. Coba lagi. Udah mulai? Udah. Halo. Maaf. Oke. Mungkin ada. Masih ngambil viewer lagi? Ya, ini masih ngambil viewer. 14. Oke, okay. Sorry ya tadi kita keputus. Kita lagi asik ngobrol terus keputus. Ya, saya mau review sebentar deh. Sekarang kita udah sampai ke bab berapa nak? Pasal 26 ya, pasal 26. Pasal 26 di halaman 42 di buku Permenpan-nya. Jadi kita udah bicara soal definisi apa itu jabatan PKB PLKB itu, tolong juga dibaca dan dipahami. Kedua, kita bicara soal kualifikasi dan rumpun serta kedudukan, itu kita juga sudah bahas. Kita bicara soal jenjang jabatan. Jadi kita punya 7 jenjang jabatan dan 2 kategori, itu 2 hal yang berbeda antara kategori dan juga jenjang. Kita udah bicara juga soal unsur dan subunsur. Ya, unsur itu ada unsur utama dan unsur penunjang, 80-20, dan itu bisa Bapak Ibu baca di sekolah pelampirannya. Dan yang menjadi penting yang banyak dibahas, menjadi momok adalah uraian kegiatan di setiap jenjang yang seolah-olah ahli madya berarti hanya boleh ngerjain ahli madya doang, nggak boleh ngerjain yang di bawahnya, apalagi yang di tingkat pelampir. Boleh, intinya boleh ya, cuma produk yang dihasilkan harus selevel ahli madya gitu. Itu yang membedakannya. Jadi jangan bedakan antara output sama kegiatan gitu. Kegiatannya dia boleh ngerjain semua ya, cuma bisa dinilai, ya gitu. Kegiatannya boleh dinilai, tapi yang bisa dinilai produknya hanya jabatan itu, selevel jabatan di atasnya, selevel jenjang jabatan di atasnya, tapi 80% nilainya, dan satu level jenjang di bawahnya 100%. Jadi kalau ditanya boleh ya boleh, dikerjain boleh ya, apalagi cuma PKB cuma punya satu di tingkat wilayah ya, kecamatan atau di mana gitu. Monggo Mbak Lisna, lanjutkan. Oke, tadi saya ulang yang tentang pasal 29 ya, yang tentang maintenance, di mana kalau penyuluh KB utama yang sudah menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya berarti dia udah 4E. Dia 4E berarti sudah mentok angka kreditnya. Tapi beliau wajib mengumpulkan 25 angka kredit dari tugas jabatan dan pengembangan profesi. 25 ya? 25. Begitu juga untuk penyuluh KB penyelia nih Pak, yang sudah mentok, biasanya yang sudah SLTA atau D3 yang sudah mentok gitu di penyelia, terus nggak mengikut ujian lagi, nggak melakukan sekolah lagi ke S1 gitu kan, beliau tetap wajib mengumpulkan 10 angka kredit. Oh gitu. Iya, dari tugas jenjang jabatannya berarti beliau tetap harus mengumpulkan 10 nih per tahunnya. Per tahun. Iya. Meskipun dia nggak bisa naik pangkat. Nggak ya? Bisa naik ke jabatan ahli gitu kan, okay. Tapi tetap harus maintain 10 tuh per tahunnya harus. Iya. Harus mengumpulkan. Karena ini berhubungan ke SKP ya. Betul. Karena tadi kan kita udah bahas SKP sama Dupak itu punya hubungan. Dan bukan berarti ketika seseorang penyuluh KB mentok di posisi itu karena pendidikan, dia nggak lagi mengumpulkan kredit, itu tetap mengumpulkan. Kalau yang madya, kalau yang utama 25, yang penyelia 10 per tahunnya gitu ya. Di pasal 27 ini tentang penyuluh KB yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang program KKP BPK diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila terdiri dari 2 orang penulis, maka pembagiannya 60% penulis utama, 40% penulis pembantu. Apabila terdiri dari 3 penulis, pembagiannya 50% penulis utama dan masing-masing 25% untuk penulis pembantu. Ini kalau tulis ilmiah ya? Betul, di sini sudah jelas ya Pak. Okay. Dan paling banyak 3 orang Pak untuk membuat KTI yang di Bangkok itu. Oke, okay. PKB bisa loh kerjasama sama kita berdua untuk menulis tulis ilmiah ya. Gitu. Okay. Kita yang ketiganya aja. Oke, okay, bab selanjutnya tentang penilaian dan penetapan angka kredit. Pasal 28 ini tentang penyusunan pengumpulan Dupak ini Pak. Iya. Yeah. Oke. Okay. Gimana pasal 28 untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, penyuluh KB mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan di awal tahunnya. Jadi bukti fisik tolong dikumpulkan. Nah, ini menjadi penting nih. Saya harus tegaskan yang poin pasal 28 ayat 3 ya. Betul? Ayat 3 kan Dupak ini kan. Nah, jadi dalam pasal 28 ayat 3-nya Dupak itu harus memuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan SKP. Ya.
yang ditetapkan setiap tahunnya di awal, berarti di awal ya, dan dilampiri bukti fisik. Jadi kalau bapak ibu melakukan kegiatan-kegiatan tanpa bukti fisik, itu nggak bisa kita nilai, betul kan ya? Nah nanti bagaimana format bukti fisiknya kita akan cantumkan dalam juknis, ya dalam juknis. Nanti kita lihat ya dalam juknis. Kalau udah terbit, kita akan membuatkan live streamingnya untuk pemaparan atau diskusi kita soal juknis itu. Oke, pasal selanjutnya tentang bab 9 tentang pejabat yang mengusulkan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan tim penilai. Di pasal 29 ini, pejabat yang pengusul angka kredit, jadi untuk PKB, madya, dan utama, pejabat pengusul adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi lini lapangan pada BKKBN kepada pejabat PTM yang membidangi advokasi. Jadi dari PTP ke PTM, Pak. Singkatnya adalah kalau yang madya dan utama, betul, itu dari direktur lini lapangan ke usulan ke deputi APIN gitu ya. Oke. Oke. Kalau yang untuk dari muda sampai kategori G, terampilan sampai terampil, itu dari pejabat administrator yang membidangi advokasi penggerakan dan informasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama perwakilan BKKBN provinsi. Oh, itu yang di provinsi ya. Itu yang dari terampil ke muda ya. Iya. Oke. Itu. Paham lah, itu jelas harusnya. Oke, kalau tentang pejabat yang berwenang menetapkan hak kredit juga sudah jelas kayaknya Pak di sini. Jadi itu yang menetapkan nanti adalah deputi APIN untuk yang madya dan utama. Yang madya utama dan untuk yang terampil dan sampai dengan muda, itu ada di kepala perwakilan. Nah, berarti pertanyaannya adalah kapkota di mana, Mbak Lisna? Kapkota itu akan terlibat dalam tim penilai. Dan tim penilai. Ya, nanti ada di bab selanjutnya nih, Pak. Nah, pasal 31, tim penilai itu untuk di Permenpan 21 dibagi dua, tim penilai pusat dan tim penilai perwakilan. Oh, oke. Di tim penilai pasal 32 sini sudah dijelaskan persyaratan tim penilai siapa aja, terus kesusunannya siapa aja, ada ya, ketua. Tapi kita nggak perlu jelasin sampai detail ya. Intinya pelan pusat itu ada buat yang madya utama. Betul. Dan tim penilainya itu akan dikoordinasikan dari direktur bidang di lapangan. Betul. Gitu ya. Nah, pejabat tim penilainya kita bisa melibatkan segala pihak yang memenuhi syarat. Betul. Syaratnya contohnya adalah dia berpengalaman menilai, dia berpengalaman di program KKPPK, pangkatnya minimal 4A, ya kan? Minimal itu setara dengan yang dinilai kan? Oke. Okay. Yang tadi Bapak tanyain perangkat daerah itu di mana hubungannya? Yeah. Di pasal 32 ayat 2 ada. Pasal 32 ayat 2 ya. Tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi penyuluhan KKPPK, unsur kepegawaian, perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan penyuluhan. Oke. Sudah ada ya. Berarti yang membuat beda begini berarti ya, dalam Permenpan 120 2004 dengan yang Permenpan 21 pasca PKB ini beralih ke BKBN. Dulu penetapannya ada di Kapkota, sekarang udah enggak lagi. Ya, berarti konsekuensinya Kapkota tidak lagi perlu membentuk tim pengelola kan, tim pengelola dan tim penilai angka kredit, betul ya. Karena tim pengelola dan tim penilai angka kredit adanya di perwakilan sekarang. Tapi OPD KBK kota termasuk provinsi mungkin itu bisa diminta ditunjuk untuk membantu sebagai tim penilai. Tapi perorangan kan sifatnya, misalnya ibu A, ibu B, bapak A, bapak B, karena punya memenuhi syarat dia bisa ditunjuk untuk menjadi anggota tim penilai. Termasuk juga penyuluh KB ya, penyuluh KB itu bisa diminta untuk sebagai tim penilai asalkan memenuhi persyarat. Betul. Oke. Dan persyaratannya juga ada yang telah mengikuti pelatihan. Nanti kalau perlu kita buatin kulwapnya lah sekali ya, kulwap untuk para tim penilai. Kurang kayak waktunya Pak. Kurang ya. Nah, bab selanjutnya tentang tata kerja tim penilai nanti akan dibahas di juknis, kenaikan pangkat dan jabatan di sini juga akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pak, jadi kayaknya nggak perlu kita jabarkan. Karena dan pelatihan juga saya pikir pelatihan dan pengembangan kompetensi juga. Kalau pelatihan dan pengembangan kompetensi itu artinya yang formal tuh ada LDU dan penjenjangan. Betul. LDU itu untuk kepangkatan pertama, penjenjangan itu untuk dari terampil ke keahlian. Untuk pelatihan atau pengembangan teknis itu saya pikir wajib berdasarkan hasil
ke uji kompetensi kan nantinya dan untuk kebutuhan program. Oke, kalau bab selanjutnya tentang kebutuhan PNS tentang formasi ini mungkin lebih ramai. Iya, formasi saya pikir ini juga tinggal dibaca aja karena nggak ada isu yang aktual lah di situ. Nah, tapi poin ke-15 bab 15 nih yang harus disimak nih, silakan Mbak Lisna. Iya, jadi di poin 15 tentang pemberhentian dari jabatan itu pasal 13, penyuluh KB pasal 39, penyuluh KB diberhentikan dari jabatannya apabila A. mengundurkan diri dari jabatan, B. diberhentikan sementara sebagai PNS, C. menjalani cuti di luar tanggungan negara, D. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, E. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional penyuluh KB dan tidak memenuhi persyaratan jabatan. Pertanyaannya, ini kok langsung ke pemberhentian dari jabatan ya? Pembebasan sementaranya di mana, Mbak Lisna? Oke, untuk di Permenpan 21, pembebasan sementaranya sudah tidak ada tapi diganti kalimatnya menjadi pemberhentian dari jabatan. Ini berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Jadi pemberhentian di sini itu juga tidak ada. Kalau di Kemenpan 20 ada pembebasan karena tidak mencapai kredit ya Pak. Ya. 5 tahun, 5 plus 1, 5 tahun tidak mencapai kredit dibebaskan, setahun kemudian diberhentikan. Tapi dengan adanya Kemenpan 21 itu tidak ada lagi Pak. Nah, tapi saya itu boleh nggak kasih kasus yang di sini nih? Lagi heboh-hebohnya nih. Boleh ya? Boleh. Udah punya jawaban kan? Jawabannya, sorry, pertanyaannya gini. Kita ketahui bahwa banyak dari bapak ibu semua yang punya hutang angka kredit, bukan hutang uang ya, hutang angka kredit yang sudah lebih dari 5 tahun. Karena Kemenpan 120 berarti dia harus pembebasan sementara. Ya kan? Yep. Nah, itu gimana tuh? Kemenpan 120 bebasan sementara tapi sekarang sudah banyak yang 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 15 tahun. Lalu ada Permenpan 21 nih Mbak Lisna. Oke, jadi Bapak Ibu yang sudah lebih dari 5 tahun, 6 tahun dan lebih, ada yang pengen ada bilang sampai 14 tahun, tolong diperhatikan. SK pembebasan sementara apabila tidak ada, Biro Kepegawaian dan Perwakilan BKKBN Provinsi di bidang kepegawaian sedang menginventaris Bapak Ibu yang lebih dari 5 tahun tidak kenaikan pangkat dalam jabatannya. Tolong dilengkapi berkasnya itu karena apa? Akan dibuatkan SK pembebasan sementara. TMT-nya mungkin yang lebih berhak dari kepegawaian yang akan menjelaskannya Pak. Karena iya, karena apabila TMT yang akan kita dibuatkan itu dibuat sebelum Permenpan ini berlaku dan diaktifkan lagi setelah Permenpan ini berlaku. Gitu. Jadi kalau sebenarnya Permenpan ini sudah berlaku per April. Iya, sudah diundangkan. Sudah diundangkan, tapi khusus untuk yang angka kredit gitu ya. Untuk item-item tanpa kredit, kita belum melaksanakan secara 100%. Iya. Karena kita belum ada turunan juklak dan juknis. Betul. Jadi kita masih boleh mengacu ke Kemenpan 120 untuk terkait dengan angka kredit. Iya, gitu ya. Hanya item-item soal angka kredit. Kalau yang lain harus menggunakan Permenpan 21. Iya. Contohnya yang tadi kembali ke pembebasan sementara. Kalau memang, karena ini Permenpan sudah berlaku 4 April 2018, sejak itu tidak ada lagi pembebasan sementara karena angka kredit. Itu jadi dalam permen ini semuanya harus benar-benar teliti Pak. Jadi yang garis besar ini kok. Ya betul. Dan yang perlu diingat adalah yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa juknis dan juklak itu sudah dibuat, sudah jadi, sudah ditatangan oleh kepala BKBN dan ditatangan oleh kepala BKN, tinggal diperundang-undangkan. Dan nanti kalau itu sudah lengkap dokumennya dua ini, Permenpan mutlak 100% dijalankan. Tadi saya sampaikan lagi, Permenpan 21 sudah bisa dilaksanakan, memang sudah terbit per April 2018 ini, tapi khusus yang terkait dengan angka kredit itu masih boleh menggunakan Kemenpan 20 ya, tahun 2024. Jadi itu yang harus di-highlight ya oleh teman-teman atau Bapak Ibu PKB ya. Oke. Bab 16 kayaknya tentang instansi pembina ya Pak, tugas fungsinya nggak perlu kita jelasin. Iya, ini tinggal baca saja tentang instansi pembina itu apa. Nah, ini tentang organisasi profesi Pak. Profesi ya, kenapa sebenarnya ke saya ya, organisasi profesi. Oke, dalam bab apa, 17 pasal 42 itu adalah menjelaskan tentang organisasi profesi. Nah, jadi dalam ini pada intinya ini juga berhubungan nanti ke tadi di unsur penunjang ya.
diusul penunjang bahwa setiap PKB itu bisa menjadi anggota ya, anggota dari organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ini kita adopt langsung dari PP 11. Jadi salah satunya adalah gini, bahasanya dalam pasal 42. Jabatan fungsional penyuluh KB wajib memiliki satu organisasi profesi. Apa itu organisasi profesinya? Tunggu tanggal mainnya. Kita sudah menyelesaikan perka kepala BKKBN atau perka BKKBN tentang organisasi profesi gitu. Lalu penyuluh KB wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nanti kita lihat apa organisasi profesinya. Gitu. Kemudian organisasi profesi memiliki 3 tugas, yaitu menyusun kode etik dan kode perilaku, memberikan advokasi dan memberikan dan merekomendasikan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Jadi organisasi profesi itu hanya bermain di 3 tugas itu, tidak bermain di hal-hal yang lain gitu ya. Nanti kita akan share lah, kalau insya Allah kalau ini sudah diperundang-undangkan ya, sudah diperundang-undangkan ini kode nih sudah diperundang-undangkan perka BKKBN ini tentang organisasi profesi akan kami sebarluaskan. Nah, ketentuan lainnya, nah yang terakhir ini cukup banyak ketentuan lainnya, tapi poin-poinnya saja di ketentuan lain dan ketentuan penutup. Silakan. Oke, ketentuan lainnya yang sebagai poin di sini adalah di pasal 45, PNS yang menduduki jabatan fungsional penyuluh KB jenjang pelaksana pemula. Jadi kalau ada penyuluh KB yang masih jenjang pelaksana pemula yang belum mempunyai memperoleh ijazah D3 melaksanakan tugas jabatan penyuluh KB pada jenjang terampil. Oke, Pak. Terus penyuluh KB yang diangkat berdasarkan Kepmenpan 120 dan menduduki jabatan yang terampil pelaksana sampai dengan penyelia yang tidak memiliki ijazah D3 dapat diberikan kenaikan pangkat atau jenjang jabatan sampai dengan jabatan tertinggi, yaitu kategori keterampilan, yaitu penyelia. Oke, Pak. Terus yang tekankan lagi nih, jenjang jabatan pelaksana pemula sebagaimana ayat 1 yang tadi saya sudah jelaskan paling lama 8 tahun gitu kan, untuk memperoleh ijazah D3 sejak peraturan ini diundangkan. Jadi sudah diundangkan ya Bapak Ibu, jadi harus mulai tahun 2018 ke 8 tahun Bapak Ibu yang golongan apa dengan jenjang jabatan pemula harus semangat untuk sekolah lagi. Terus penyuluh KB sebagaimana masuk ayat 1 harus mengumpulkan angka kredit 3,75 yang merupakan dasar penilaian SKP setiap tahunnya. Oke. Yang pentingnya lagi itu ini, untuk PNS yang telah diangkat dalam jenjang jabatan penyuluh KB terampil atau pelaksana sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib mengumpulkan atau memperoleh ijazah D3 paling lambat 5 tahun. Jadi teman-teman yang belum memiliki ijazah D3 untuk jenjang terampil atau pelaksana itu ada waktu 5 tahun. Nah, ini yang harus di Bapak Ibu mungkin bingung nih kok. 5 tahun, 8 tahun itu apa gitu. Singkat katanya begini. Kan jabatan PKB pemula sudah enggak ada nih. Tapi orang-orangnya masih ada gitu ya, orang-orangnya masih ada. Nah, PKB pemula ini dia melaksanakan kegiatan PKB terampil. Karena jabatannya udah nggak ada di Permenpan 21, tapi kegiatannya dia boleh melaksanakan sebagai terampil, ya. Dan dia masih boleh berkarir ya. Dia masih boleh berkarir sampai dengan setinggi tingginya penyelia, betul kan? Setinggi tingginya penyelia. Dan yang pemula tadi kita beri waktu 8 tahun untuk sekolah lagi sampai ke jenjang D3. Ya, nanti ya kita lagi berusaha nih mengadvokasi beberapa pihak agar terjadinya beasiswa nih, mudah-mudahan goal ya proposal itu. Nah, sementara untuk PKB terampil yang belum D3, dia kita beri batas 5 tahun untuk D3 minimal terampil ya, karena jabatan terampil masih ada di Permen 21, tapi dia belum SL, belum D3, masih SLTA. Segeralah itu mengambil D3 minimal, karena kualifikasi pendidikan untuk PKB di Permen 21 adalah minimal D3 gitu ya. Ketentuan penutup saya pikir nggak ada yang ini nggak ada yang penting ya, nggak ada yang bisa di dibahas. Ya, di pasal 52 terakhir paling pada saat peraturan ini berlaku semua
peraturan yang merupakan ketentuan putusan bla 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 akhirnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diubah berdasarkan peraturan menteri ini. Ya, jadi di pasal-pasal terakhir itu juga saya pikir Bapak Ibu bisa baca ya, bisa baca sendiri. Dan yang di lampirannya, ini lampirannya saya nggak perlu baca-baca ya. Jeng, lampirannya ini cukup banyak. Ini adalah poin-poin angka kredit dari setiap kegiatan teman-teman PKB. Nah, tadi saya lihat tuh masih ada yang mengusulkan e-visumnya kalau bisa ke arah sini dong. Kita sedang mendesain ini. Jadi tunggu tanggal mainnya. Kalau Bapak Ibu berpikir sekarang dupak memberatkan, ya memang itu. Lisa yang bisa jawab deh. Kenapa seorang fungsional itu harus nyusun dupak? Gimana Mbak Lisa? Iya, karena fungsional itu kan jabatan karir ya Pak, jabatan yang benar-benar dari diri sendiri. Dupak itu disusun untuk melihat kompetensi dan prestasi kerja yang Bapak lakukan. Jadi kalau berpikirnya ribet gimana? Kalau berpikirnya ribet, ya jangan jadi fungsional. Iya, gitu. Karena memang kalau fungsional harus berpacu gitu. Karena untuk kenaikan pangkat bisa 2 tahun setengah Pak. Iya. Kalau emang beliau termotivasi untuk memperlambat kreditnya. Tapi menurut saya, dari dibalik pertanyaan itu sebenarnya ada nilai positifnya. Nilai positif gini, daripada kita nggak usah berpikir ribet gitu intinya, nggak usah berpikir ribet, kita kan bantu memfasilitasi untuk melatih, ya melatih bagaimana teman-teman Bapak Ibu PKB, terutama untuk PKB ya, yang kurang fungsional, itu handal dalam melakukan penyusunan dupak. Ya, Jawa Timur sama Jawa Tengah kita sudah datang ke sana, kita sudah latih para champion-champion di setiap kota. Silakan menghubungi PKB yang sudah kita latih untuk berdiskusi, kalau perlu minta dibimbing cara menyusun dupak. Menghindari dupak seorang fungsional itu ibaratnya mission impossible ya, karena semua fungsional pasti akan berkaitan ke dupak gitu. Oke, itu sesi kedua, udah kering mulut kita. kita ke diskusi ya Mbak Lisna ya. Jadi saya akan coba pandu nih dari diskusi yang panjangnya nih. Oke, kita lihat. Saya PKB penyelia, tugas tambahan saya sebagai koordinator. Ini statement atau pertanyaan ya? Nah, mungkin saya paham maksudnya nih. Saya penyelia, tapi saya koordinator itu masuk poin nggak? Enggak ya? Enggak, karena koordinator itu tambahan peran. Misalnya nih, saya dapat proyek dari pimpinan. Saya membentuk kelompok. Ya, kelompok. Saya koordinatornya. Ya tentu koordinator sebagai koordinator itu tugas tambahan gitu ya. Tapi kinerja saya tetap sebagai pejabat administrator gitu. Jadi tidak masuk ya. Ini Bapak Hubert Megan Janti gitu. Oke. Kemudian apalagi nih? Kebanyakan jempol. Banyak Pak. Kapan Juknis terbit TMT, kapan untuk angka kredit? Juknis insya Allah tahun ini selesai lah, harus ya kita kejar. TMT kapan untuk angka kredit? Maksudnya apa TMT? TMT kapan? Nanti untuk TMT kapan untuk angka kredit? Kalau berdasarkan Juknis itu nanti tergantung Juknisnya Pak, TMT diundangannya kapan? Oh iya, tapi iya, kan akan berlaku per Januari 2019 kan? Iya, mudah-mudahan yang target kita sesuai. Iya. Mengapa Juknis belum dibuat sedangkan kegiatan sesuai aturan baru Permenpan 21 sudah diberlakukan? Permenpan 21, mengapa Juknis belum dibuat sedangkan kegiatan kan kalau kan tadi Pak Mardo sudah bilang Permenpan 21 diundangkan tanggal 4 April 2018. Tetapi pada pasal 51 yang tadi di ketentuan penutup itu, apabila untuk apa diperlukan juklak dan juknis dalam saya bacakan deh Pak, biar tadi mungkin masih ada yang bingung nih. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh KB ini diatur dalam peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam arti BKKBN mengatur lebih rinci tentang kredit, tentang butir kegiatannya, tentang hasil outputnya. Tapi untuk dari PKN mengatur lebih detail tentang administrasi kepegawaiannya. Ini yang ditunggu kenapa untuk penyusunan dupa atau pembuatan kredit Permenpan 21 ini belum bisa digunakan. Oke,
jelas, saya pikir udah jelas lah ya itu ya. Karena pertanyaan berikutnya, kalau dari penyelia ke madya golongan 3D ke 4A bagaimana? Bagaimana apanya, Pak? Bagaimana penyesuaiannya gitu. Kalau 3D ke 4A kan berarti dia harus ikut bankprof dulu, tadi kan sudah dijelaskan iya. Ya. Ada bankprofnya 6. Bankprof itu pengembangan profesi ya. Profesi itu bahasa istilah saya. Dan nah, harus sekolah dulu, pendidikannya harus satu, ya kan? Itu kalau dari 3D, 3D kan kebetulan dia udah ahli pertama, Pak. Bukan, dia dari penyelia nih, penyelia ke madya. Oh, penyelia ke madya. Iya, dia memiliki ijazah S1. Nah, dulu. Kalau dia dari penyelia ke madya itu kan udah lintas kategori. Iya. Dia harus pendidikannya S1 dulu. Iya. Ijazahnya disesuaikan sesuai dengan rumpun ilmu sosial, iya. Lalu ikut tiga penyenjangan, angka kriteria terpenuhi, okay. Ikut dan lulus uji kompetensi. Itu Bu Risma 4629. 4629 itu apa ya? Kode. Nomor sepatu. Ada batasan maksimal untuk pengajuan AK? Batasan maksimal ada, Pak. Enggak sih, nomornya sih. Kalau untuk batasan maksimal pengajuan angka kredit itu yang tadi yang 12,5% itu minimal memang. Tadi yang udah disebutin untuk pinjam terampil, untuk 5, untuk pinjam mahir, 12,5% itu batasan. Tapi kalau maksimalnya itu dilihat dari kinerja per tahun. Apa iya Bapak Ibu setahun bisa mencapai 100 angka kredit? Nah itu Pak, dibilang logisnya gitu. Apa iya Bapak Ibu dengan membina 16 desa, 20 desa mengumpulkan angka kredit sampai 150 per tahunnya. Itu yang perlu kita logiskan juga dalam penyusunan SKP di awal tahun. Iya. Kalau utangnya kurang dari 5 tahun bagaimana gitu? Utang lupa? Iya. Kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Kalau untuk berkaitan dengan pembebasan sementara itu tidak ada, Pak. Berarti dia enggak terkategori bebas sementara. Iya, dong. Tapi kalau utang lupa ke 5 tahun itu kenapa dulu, Pak, penyebabnya? Ya kan? Kenapa dipakai dikumpul-kumpulin? Iya, aneh juga ya. Buat apa? Apa belum mungkin buat dia dupanya? pengen target 5 tahun gitu. Oh. Nanti kalau juknis ini berlaku, kan nih banyak yang nanya nih kapan juknis berlaku, Kak? Oh, iya. Setelah juknis ini berlaku, dupak yang bisa dinilai hanya 1 tahun ke belakang. Oke. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang masih utang dupak di tahun 2013, 2014, itu tidak akan bisa dinilai ketika juknis ini berlaku. Ah, ini warning jadi ya. Hati-hati. Jadi mulai sekarang tolong koordinasi. Sebenarnya berarti harus mengubah kebiasaan dong. Betul. Tadi kan pertanyaannya kalau kurang dari 5 tahun sebenarnya kebiasaan yang jalan. Jadi kebiasaannya dia menunda-nunda pengusulan. Iya. Ya, jadi kenapa harus ditunda gitu ya? Artinya kalau dia sudah bisa mencapai produknya ya bukan kegiatan, produknya bisa tercapai sesuai jabatan atau satu di atas satu di bawah jenjang. Itu segera usulkan, iya. Nanti karena ketika juklak dan juknis yang akan kami terbitkan ini keluar itu hanya berlaku 1 tahun atau 2 semester. Betul. Lewat dari 1 tahun, nggak bisa dinilai, gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan di saya nih, Pak. Yosubing. Hendaknya ada pelatihan format atau contoh pembuatan bukti fisik di setiap jenjang jabatan. Nah itu nanti ada di juknis, Pak. Kita nanti ada next berikutnya. Jadi di juknis itu sudah jelas formulir-formulirnya seperti apa. Contohnya yang paling unik itu tentang visum, buku visum. Buku visum saya yakin Bapak Ibu penyuluh KB antara provinsi A dengan provinsi B pasti berbeda formatnya gitu. Nah nanti dengan adanya juknis kita samakan seluruh Indonesia. Iya, jadi juknis ke depan tuh kita buat lampirannya sangat detail, lengkap. Intinya lengkap, ketika sudah lengkap Bapak Ibu jangan berinisiasi buat sendiri, gunakanlah formulir yang ada dalam lampiran juknis ya, gunakan itu formatnya supaya terjadi keseragaman ya. Kita udah identifikasi itu sudah sangat lengkap ya, nggak ada yang ketinggalan. Dari MHD underscore Iqbal 7750, kami minta pihak BKBN bisa menciptakan aplikasi e-visum yang langsung bisa menjadi dupak, yang langsung bisa dicetak untuk menghindari PKB sibuk dengan mempersiapkan dupak daripada melayani rakyat karena terlalu sibuk dengan birokrasi pengajuan dupak. Nah, gimana Mbak Lisna? Silakan dijawab. Birokrasi pengajuan dupak ribet berarti intinya gitu ya, Pak? Iya, daripada melayani masyarakat. Daripada melayani masyarakat. Sebenarnya
itu bukan birokrasi yang ribet Bapak Ibu, itu memang sudah tusinya dari fungsional, memang harus ada bukti fisik, harus ada pengusulan rupa. Yang perlu ditekankan mungkin kebiasaan dalam ketika melakukan kegiatan pelayanan ke masyarakat, buktinya apa? Surat tugasnya ada, terus ada laporannya, dikumpulkan langsung dimasukkan, itu aja kebiasaan seperti itu. Nah mungkin Bapak Ibu selama ini melakukan pelayanan ke tempat A atau pembentukan koktan, bukti fisiknya tidak dikumpulkan, nanti aja, menunda nanti aja. Lama-lama jadi ribet, ya, ribet, ribet dan birokrasi ya, akhirnya. Iya, akhirnya birokrasi, padahal itu kebiasaan Bapak Ibu yang harus mulai dirapikan dari sekarang. Iya. Pak Made, untuk PKB ahli kan tupoksinya di provinsi, sedangkan kita kerjanya di kecamatan dan di desa. Gifsit kita tidak kita kerjakan hari ini bagaimana? Jawab deh Mbak Lisna. Itu yang sudah dijelaskan tadi kayaknya Pak, gitu. Jadi kita memang di desa, Bapak Ibu melakukan kegiatannya, tapi untuk penilaian atau angka kredit yang dikejar targetnya itu memang level provinsi yang tadi Pak Made sudah jelaskan. Contoh pendataan yang Bapak Ibu kumpulkan dari desa, dari kecamatan, Bapak analisis, bikin policy brief. Nah policy brief itu yang dinilai dalam angka kredit. Iya, jadi memang kalau penjelasan kami nggak cukup jelas, Bapak Ibu bisa baca lagi di dapurnya dan pahami. Jadi kegiatan-kegiatan itu ya berhubungan ke hasil kerja, tidak berhubungan ke kedudukan. Ketika Bapak Ibu seorang ahli media bukan berarti ada di provinsi, bukan, tapi produknya produk level provinsi. Bedakan, kerjanya boleh di desa, di kecamatan, di mana gitu ya, tapi kegiatannya pasti ekstra, ekstra karena harus meng-create produk tingkat provinsi. Iya. Karena apa? Karena sekarang ini jabatan Bapak Ibu yang sekarang sudah di media, yang di ahlian, ya sesuai jabatannya gitu kan. Jadi apa ya? Ya ini harus punya apa ya? Analisa lebih lanjut dalam membaca buku Permen 21 antara definisi jabatan penyuluh KB, tupoksinya apa saja dan hasil kerjanya. Itu coba deh direnungkan secara baik, diskusikan secara baik tentang tiga hal tadi, definisi, uraian jabatan dan hasil kerja. Ya, semoga itu bisa membuat adanya pencerahan nih nanti teman-teman dari PKB. Ini Pak ada tanyaan, Pak Made, saya ijazah masih masuk BKKBN dulu SPMK. SPMK. Iya, sekarang harus memiliki D3. D3 pangkat saya sekarang jabatan, maksudnya jabatan saya PKB terampil. Nah, terus gimana Pak? Ya jawab aja Mbak Lisa langsung. Bukan nilainya Pak Made. Saya diwakili oleh Mbak Lisa. Jadi yang tadi ditanyakan kalau misalnya saya di tiga itu ada kesempatan jurusannya apa aja? Jurusannya tadi masuk hukum sosial dan ilmu yang terkait, nanti tadi Pak Madu kasih bocoran tentang ilmu administrasi itu bisa, tentang kesehatan komunikasi bisa, tentang kesehatan masyarakat bisa, tentang psikologi bisa, itu akan ada di juklis. Mudah-mudahan dengan doanya Bapak Ibu di sini bisa diindahkan segera ya Pak ya. Iya betul. Jadi kalau menurut saya yang ketika Bapak Ibu masuk ke BKKBN belum memiliki ijazah ini dan sebagainya, kalau sekarang sudah punya ijazahnya segera saja ya menyesuaikan. Jadi ketika nanti ketentuannya sudah keluar malah terhambat ya, malah sekarang aja ditentuin lagi nih. Ini ahli saya, ahli yang terkait sudah mencapai 644, nilainya Pak bisa naik ke 4B karena udah 3 tahun saya di golongan 4A, Pak bisa menunjukkan lagi tuh Pak. Bisa, Ibu Khadijah ya ini ya? Iya. Ibu Khadijah, bisa Ibu ngusulin aja dupaknya. Kan ada persyaratannya, kalau untuk 4B itu 550. Ini udah 600 ini dia? Ini udah 600 gitu. Itu bisa ya? Masih bisa, iya. Kenaikan pangkat golongan. Jangan tunggu-tunggu gitu lagi Bu, iya. Langsung aja mungkin juga. Ini, ya makanya saya pesan lagi Pak, mungkin Bapak Ibu penyuluh KB ini harus tertib administrasi masing-masing. Apa maksudnya? Yaitu, ini mengingatkan saya pribadi juga. Kalau kita udah waktunya memang kenaikan pangkat atau jabatan, kuncinya di mana? Di formasinya, gitu. Apakah ada formasi di Bapak Ibu, Bapak bisa konsultasikan ke bagian kepegawaian. Tapi administrasi yang saya maksud tadi, PAK Bapak harus berurutan, jangan ada PAK yang kosong, tidak ada PAK-nya. SK jabatan, SK pangkat tolong diarsipkan yang rapi atau dimasukkan ke dalam SDM ya Pak sekarang kan.
Itu tolong diperhatikan di situ. Untuk bab Khodijah bisa ini. Jika dupak yang diterima hanya 2 semester terakhir, bagaimana dengan yang sedang membuat dupak lebih dari 3 semester terakhir? Mungkin gak ketahuan ya? Iya, tadi kan udah dijelaskan ya. Kalau yang sekarang, sebelum Juklak dan Juksi ini diperundang-undangkan, Bapak Ibu silakan lu kejar semua pengusulan. Tapi nanti silakan Juklis dan juga sudah ini, kami hanya menilai 2. Yang 3 semester, 4 semester, sampai 10 semester kita gak nilai. Ya. Kenapa begitu? Kok kejam banget ya? Itu untuk mendorong supaya Bapak Ibu tertib. Karena berhubungan ke SKP. Bukan maunya BKBN loh, ini maunya pemerintah loh ini. Maunya ASN-nya negeri Indonesia ini. Oke, apa lagi? Nah, ini ada tentang impasing. Untuk kami yang terangkat PKB melalui impasing pada bulan September 2018, apakah kami harus membuat dupak tahun 2018 untuk diserahkan di tahun 2019? Untuk Bapak Ibu yang impasing, pembuatan dupak setelah TMT SK impasing dikeluarkan. Setelah TMT impasing dikeluarkan, iya, baru buat dupak. Iya, itu baru buat dupak. Gitu. Karena udah baru resmi jadi PKB, iya, kan? Betul. Ya. Tapi ada istilah. Ini ada pertanyaan, apakah kalau PLKB sudah lama-lama bisa jadi kaper? Ya, bisa dong. Banyak buktinya banyak. Direktur ini lapangan mantan PKB. Betul. Kaper Jawa Barat, mantan PKB. Betul. Tapi ada istilah tidak ada kata mentok jabatan. Dari mana ya? Tapi ada istilah tidak ada kata mentok jabatan. Ya memang tidak ada mentok jabatan. Gini, mentok jabatan itu kan istilah yang Bapak Ibu gunakan. Karena tidak bisa naik jabatan dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi kan. Kualifikasi pendidikannya misalnya dia tidak bisa tidak S1, ya hanya sampai penyelia, sampai 3D. Nah, kalau dia mau naik jabatan harus S1 dulu. Nah, ketika dia nggak bisa naik jabatan, apa yang harus dilakukan? Namanya maintenance, angka kredit. Ya, tadi sudah bilang, nilainya adalah 10 setiap tahunnya untuk penyelia. Untuk yang utama, 25 tadi ya? 25 angka kredit. Jadi, tetap melakukan ini. Bahasa mentok jabatan itu kan bahasanya kita semua ya. Bahasa kita semua. Ini ada pertanyaan, Pak. Dari Pai Hasan, berarti ahli media kan banyak mengerjakan analisis dan lain-lainnya. Berarti itu kan non-penyuluhan. Berarti persen penyuluhan untuk PKB media dikurangin dong di e-visumnya. Ya nggak gitu. Jadi jangan apple to apple antara e-visum sama dupa. Kalau boleh saya kasih warning ya, e-visum itu saya nggak melihat perjenjang loh. Ya, jadi apapun biar Bapak Ibu kerja mau ahli media, mau yang terampil itu tetap dimasukkan dalam e-visum. Ya, itu hati-hati loh kita kalau kita mau request suatu kebijakan, Pak, e-visumnya harusnya berhubungan ke dupak. Kenapa saya sampai sekarang lama? Karena harus saya kaji dulu. Kalau seandainya saya kaji hasil kajiannya e-visum harus berhubungan ke dupak, harus sesuai dengan jenjang jabatan, wah banyak yang gak tercapai nanti itu mungkin. Betul. Jadi sementara e-visum ini masih seluruh kegiatan diterima. Tapi untuk dupak dan SKP mengajulah kepada Permenpan gitu ya. Ini, oh iya, Bapak Kapol NTB juga dari PKB. Oh iya, gitu. Maluku, orang-orang salah ya? Maluku Utara ya? Maluku Utara Pak NTB. Pokoknya ada beberapa kapor-kapor tuh dari PKB. Ini ada pertanyaan tapi kayaknya kurang jelas ya. Saya dari PKB terampil sudah 3 apa saya enggak ada jelasannya. Dan tahun 2009 pindah ke struktural ditempatkan KB maksudnya ya. Dan juga dan sekarang memiliki ijazah S1 lulus 2016, sekarang jabatan fungsional diaktifkan lagi. Mungkin maksudnya Andri dia diangkat kembali. Nah, diangkat kembali ya. Diangkat jadi kembali. Pernah memiliki jabatan PKB terampil terus pindah ke struktural yang berhubungan KB, terus sampai diangkat kembali. Tapi pertanyaannya apa juga nggak tahu. Kalau pertanyaan pengusulan dupak, dupaknya yang waktu di struktural beliau produk nggak? Kalau di struktural Bapak Ibu Adriani, Ibu apa Bapak, beliau membuat dupak itu bisa dinilai Pak. Iya, kalau memang jenjang apa di waktu strukturalnya berhubungan dengan program KPK. Iya. Jadi pertama untuk inpassing dan diangkat kembali ini dua hal yang berbeda ya. Kalau inpassing itu seseorang yang belum pernah menjadi pejabat fungsional, belum pernah sama sekali, itu inpassing. Kalau diangkat kembali, dia dulunya pejabat fungsional PKB lalu menjadi struktural bertahun-tahun. Nah sekarang ketika masuk ke kami, dia bukan inpassing tapi diangkat kembali pada jabatan fungsional terakhirnya.
Nah, tadi yang Mbak Lisa bilang, ketika dia jadi struktural mengumpulkan bukti-bukti fisik, itu bisa dikumpulkan untuk menambah angka kredit. Gitu. Ini tadi udah bilang ya Pak ya, bagaimana kalau kami dimutasi di kelurahan atau di bidang kecamatan, surat tugas diterbitkan dari Dinas KB Kabupaten atau Kota, bukan dari SK dari Provinsi? SK dari Provinsi itu sampai Kabupaten Kota, SK-nya. Nanti tugas surat tugasnya tentu dari Kabupaten Kota untuk pindah mutasi antar kecamatan maupun antar desa. Itu kan karena kaitan dengan pendaya gunaan. Untuk penyusunan angka kredit yang 2018 masih menggunakan Kemenpan 2004, betul atau enggak? Jadi kayaknya ya. Pak Mada udah jelasin ya. Udah, iya betul itu. Ya. Jadi masih bisa menggunakan karena belum ada jenisnya. PKB pertama satu tingkat di bawah itu penyelia terampil beda kategori. Iya, betul, nggak bisa dinilai ya Bu. Di dalam komen saya coba mau bacakan dulu ya, berapa yang di komen. Kemarin tuh ada yang kasih komen, contohnya ini yang di komen. Pak Made, kami dulu PKB yang ditugaskan menjadi KUPT. Saat alih kelola kami menunjukkan menjadi PKB kembali, dan saat menjadi UPT kabupaten kami adalah PKB muda golongan 3D. Saat menjadi UPT kami kuliah S2 dan golongan 4A. Jadi sekarang kami menjadi PKB 4A, tapi jabatan PKB muda. Sedang Permenpan bagaimana dengan kami tentang inpassing? Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi gini, satu, fungsional itu jabatan dan golongan itu tidak harus sama. Itu bedanya fungsional. Jadi misalnya saya 4A, ketika saya menjadi fungsional, saya bisa aja jabatan saya PKB ahli pertama karena saya udah S1. Ya. Tapi saya udah 4A, itu ya bisa terjadi. Bisa terjadi kalau di fungsional. Ya. Terus yang kedua, itu bukan inpassing tapi pengangkatan kembali, ya. Pak, ini Ibu Ida Santi. Mohon dibuatkan surat masuk untuk provinsi bagian kepegawaian untuk sosialisasi Permenpan ke kantor kota. Oke. Kami tentu akan melakukan itu ke provinsi supaya melakukan sosialisasi tentang Permenpan. Oke, ini Alahan Dupak, keterlambatan golongan dan pangkat PKB selama ini masa transisi antara pusat dan daerah. Ya, ini sedang kita tata kok. Jadi masa transisi ini butuh kesabaran dan butuh kerjasama. Ingat loh, butuh kerjasama. Kalau kami sudah bekerja dari sisi regulasi, tapi Bapak Ibu tidak memanfaatkan regulasi ini, tidak bekerjasama, maka penataan ini bisa terjadi menjadi lama ya Mbak Lisna. Jadi kita butuh kerjasama nih. Kami bekerja, Bapak Ibu bekerja. Kami berdasarkan kami mengeluarkan kebijakan, aturan-aturan, Bapak Ibu adalah menyelenggarakan aturan-aturan itu. Jadi kita saling bekerjasama. Setiap ada hal-hal yang tidak sesuai, Bapak Ibu punya porsi untuk memberikan masukan. Izin bertanya, Pak Made, Permenpan DRB bab 10 coba lihat nak pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa untuk kelancaran penilaian wilayah setiap PKB menjadi wajib mencatat inventaris kegiatan yang dilakukan dalam buku visum. Pertanyaannya adalah sistem aplikasi e-visum sudah berjalan, apakah buku visum tetap dilakukan? Tetap. Bedakan e-visum dengan buku visum. E-visum itu tujuannya untuk mencatat dan melaporkan kegiatan Bapak Ibu yang berhubungan dasar tunkin. Buku visum sebagai bukti fisik gitu. Nah, sekarang saya sedang mencari bagaimana kedua itu bisa berhubungan. Butuh cepat enggak? Pasti Bapak Ibu udah enggak sabar nih pengen. Tapi saya yang mumet memikirkan itu. Mumetnya adalah gini loh mumetnya. Jangan sampai kebijakan itu kami percepat tapi malah menjadi efeknya menjadi luar biasa, karena ahli media itu harus bisa mencatat kegiatan-kegiatan sesuai porsinya saja. Dan produk-produknya yang baru bisa dibayar tunkin. Ya. Kalau itu terjadi, ahli media banyak yang nggak dapat tunkin. Gitu maksud saya. Jadi bersabarlah. Kami akan membuat kajian-kajian tentang itu. Jadi saya khawatir malah efeknya tidak ke teknis, efeknya malah ke lebih ke outcome nanti. Jadi agak bersabar. Saya pikir seluruh pertanyaan sudah dijawab maksudnya. Kita sudah menjalankan 3 sesi, sesi kenalan, sesi sharing, dan sesi tanya jawab atau diskusi.
kami mohon maaf kepada seluruh viewer yang melihat live streaming Instagram Rumah Baca PKP/PLKB ini jika ada jawaban-jawaban yang tidak jelas atau tidak bisa menjawab kebutuhannya dengan keterbatasan ini, kami mohon maaf. Dan kami juga mohon maaf kalau ada gaya tata bicara kami, saya berdua itu ada yang gak sopan, ada yang asal bagaimana, itu kami mohon maaf. Tapi niat kami adalah satu, ingin memfasilitasi dan berdialog dengan Bapak Ibu semua supaya ada kejelasan. Balik lagi, semua bisa lebih jelas kalau Bapak Ibu mulai membaca buku Permenpan 21, baca bersama-sama dengan PKB-PKB lainnya, kalau perlu kita bahas bareng-bareng. Kalau ada poin-poin yang nggak jelas, silakan tulis poin-poin itu dan share ke kami, kami akan bisa bantu jawab nanti ya. Gitu. Nah, teman-teman yang sudah handal tentang ini, tolong jangan pelit-pelit ilmu, berikan waktunya untuk membantu teman-teman yang tidak memahami. Sebenarnya Mbak Lisna, satu kesimpulannya adalah kalau kita memahami, kita bantu dalam bentuk apapun, pelatihan, iya, seminar, atau kayak live streaming ini, lama-lama akan terbentuk kok kebiasaan-kebiasaan mengumpulkan sebuah dupa. Nah, terakhir sebagai closing, berdasarkan hasil sekat, istilah PKB/PLKB ini ternyata belum terlalu populer. Feedback dari Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu lebih dikenal sebagai bidan, tenaga kesehatan, tenaga guru, tenaga kelurahan dan kepala desa. Mulai sekarang, perkenalkanlah dirinya sebagai penyuluh KB. Contohnya, saya Made, penyuluh KB. Silakan Mbak Lisna. Saya Lisna, penyuluh KB. Nah, kita bangga menjadi penyuluh KB atau petugas lapangan KB. Jangan sungkan memperkenalkan diri sebagai penyuluh KB atau petugas lapangan KB. Kalau dipanggil sebagai ibu bidan, jangan nengok, jangan nengok. Atau kalaupun nengok, bilang saya bukan bidan, saya penyuluh KB. Jadi banggalah menjadi penyuluh KB atau petugas lapangan KB. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bisa ketemu lagi dalam live streaming dengan tema yang berbeda. Tetap sehat. Semangat dan luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Dadah. Ini kan sempat putus, Pino.